Perum Bulog turut berperan dalam aksi gerak cepat BUMN untuk penanganan bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kalimantan Selatan. Aksi tanggap bencana ini ditandai dengan penyaluran bantuan Presiden berupa paket sembako bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut. Perum Bulog menyalurkan sebanyak 9.000 paket bantuan Presiden yang masing-masing paket berisikan 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 1 pack teh celup ke wilayah-wilayah yang terdampak di Kalimantan Selatan dengan berkoordinasi dengan aparat TNI, kepolisian, serta Pemda setempat guna membantu warga korban banjir. Terkait penyaluran bantuan tersebut, Feby Novita menyampaikan bahwa Perum Bulog turut berduka atas musibah yang terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Selain bantuan kepada masyarakat, terdampak musibah bencana banjir di Kalimantan Selatan ini, Perum Bulog juga akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.